Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy. Di video kali guys, kita bakal lanjut kali lagi Fit and Grow Fish. Kali ini aku bakal nurutin permintaan kalian. Bang, pakai cheat aja bang, biar gak terlalu lama. Tapi abang harus ngelawan yang namanya Megalodon dengan ikan naga. Alright guys, coba kita lihat ya mukanya ya. Wih, keren guys. Tangannya cuma ada dua begitu ya. Ekornya panjang, aku penasaran gimana jadinya kalau si naga ini bakal jadi gede banget. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak yang subscribe, buat yang lu subscribe dan jangan lupa kasih like-nya. Pertama-tama Teguh Boy bakal mengincar sebuah, wih, yang ini lebih gede daripada kita sih guys. Kayaknya kita bakal langsung level up aja ya, biar tidak terlalu lama. Wait a minute, aku ngelihat di sini, nah, ada roti cilok. Lumayan nambah XP guys. Alright, ayo nom nom nom. Oh, duitnya nambah guys. Oh, ternyata waktu di deathmatch duitnya bisa nambah secara otomatis. Alright, aku bakal makan bintang laut. Ini gak terlalu mahal ya guys ya. Untuk nge-spawnnya cuma butuh 15 guys, 15 koin-koin ikan. Sabar guys, Tugu Boy bakal langsung coba lihat. Kita bakal tembus level 20. Bagaimanakah penampakannya? Worldwide. Makin gede. Kata kalian nih ya, bang, buat ngelawan si Megalodon minimal abang harus level 100, karena gigitannya bakal sakit banget bang. Alright, mari kita coba ya. Katanya sih si Megalodon itu paling suka di top of the ocean guys, lautan yang ada di atas. Dia gak suka di bawah begitu ya. Iya kah bener guys? Bener kah? Atau jangan-jangan itu hanyalah hoax? Mari kita coba lihat begitu ya. Pokoknya di video kali ini Teguh Boy bakal mencari tuh si Megalodon jelek itu ya kan. Gelap banget teman-teman. Khawatir dari depan dia langsung nyerang kita nih. Alright, si naga bonar langsung dalam sekejap level 50. 50 ya guys, 50 dulu aja ya. Kelebihan bang, gak apa-apa. 60. Coba kita lihat. Gede banget guys. Gila. Coba kita keluar ke permukaan. Wow, belum bisa ya guys ya. Ya udah, itu kan Megalodon? Bukan sih kayaknya sih. Masa di awal-awal kita udah ketemu Megalodon? Makin cepat badan, bukan makin cepat, makin gede kita. Bukan itu guys. Itu bukan Megalodon ya. Ya udah, kita bakal coba hajar guys. Kita bakal latihan. Dalam sekejap. Nom nom nom, lumayan dapat duit juga. Tapi duit bisa nge-cheat sih. Kata kalian bang, nge-cheat aja bang, biar gak terlalu lama bang. Alright, aku harusnya kalau udah ngalahin dia, kita dapat ikan itu kan guys. Mantap. Itu kan Megalodon? No, itu bukan Megalodon. Itu sejenis ikan dino guys. Ikan dino bakal ngelawan ikan ikan naga cuy. Ayo, berani gak lu? Langsung guys, dalam sekejap hilang begitu ya kan. GG gak nih? Ada lagi. Biasanya si Megalodon paling suka ya katanya ya, paling suka makan ikan-ikan ini guys. Ayo lu ha. Nikmat sekali. Coba kita keluar bang. Gak bisa ya guys ya. Sayang sekali, ini kalau bisa keluar kita bakal jadi keren banget. Coba lihat, ikan naga cuy, penampakan terbesar. Bayangannya guys. Sabar, sabar, sabar. Kita bakal cari dulu si Megalodon. Aku gak mau makan kamu lagi bang. Kamu lemah ternyata bang. Katanya dia paling suka di atas ya guys ya. Hai. Widih, kalah gede dia guys sekarang. Takut dia sekarang begitu ya. Udah kabur kau. Aku mau cari si Megalodon. Megalodon, badan kita terlalu besar. Bahkan aku pakai busa akan-akan kayak gak pakai gitu ya kan. Terlalu lambat, badan kita udah jadi Titan. Mantap gak nih guys? Komentar di bawah guys kalau kalian ada konten atau ada ide lagi tanding apa lagi guys. Ikan naga kek, atau ikan guguk ngelawan Megalodon, atau ikan dino ya guys ya. Gak tau dah, pokoknya kalian komentar di bawah aja dah. Barangkali kalian ada yang suka begitu ya. Alright, ini mana sih Megalodon? Agak muncul guys. Atau jangan-jangan kita harus masuk dulu ke dalam kayak yang kemarin itu, semacam kayak portal gitu ya. Atau juga guys, kita bakal coba cari dulu teman-teman. Bentar, bentar. Gak sedikit gelap soalnya di sini begitu ya. Megalodon katanya paling suka di atas katanya.
Di bawah barangkali ada sesuatu. Serem gak nih? Tiba-tiba kalian renang, ada ikan segede gini begitu ya kan? Wih, nambah duitnya cepet juga ya. Gara-gara kita ngalahin ikan yang keren guys. Ngalahin ikan yang kuat gitu ya kan? Sabar teman-teman, aku mau coba masuk ke dalam itu, bisa gak ya? Semoga aja bisa sih. Sambil kita lihat-lihat di sekitar Megalodon. Gak ada guys. Ayo masuk yuk. Mari kita pertunjukkan. Keren guys. Cukup gak? Cukuplah harusnya. Ini penampakan kalau dari dalam teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ayo ke atas. Hei ke atas hei. Ih gak cukup guys. Gak cukup, badannya udah kegedean. Oh cukup dong. Hei cukup dong. Widih. Guys, moncongnya keluar guys. keluar. Alright, alright. Keren, keren, keren. Sabar, sabar, sabar. Lagunya sih udah menunjukkan udah tanda-tanda pertempuran ya guys ya. Mana sih Megalodon? Bentar, bentar. Dia katanya paling suka di atas-atas kayak begini guys. Gak suka di bawah dia ya. Badannya gede soalnya. Lagunya kok habis? Haruskah aku balik ke sana? Biar lagunya muncul lagi gitu ya kan? Mana ya guys ya? Di sana terjadi sebuah pengkeroyokan. But I don't care. Wih, serem guys. Sumpah, kita bakal gedein lagi ya. Wih, ada ikan paus. Ada ikan paus. Ikan paus melawan ikan naga cuy. Ikan Nemo ya. Ayo bang, kejar bang. Ikan paus jadi kecil guys. Hah? Sebelah sini kau, hah? Ih, kenceng juga jalannya dia. Langsung. Jadi biji-biji teman-teman. Mana Megalodon? Katanya ikan terkuat. Jangan-jangan ikan terlemah guys. Kalau dari lagunya sih serem gitu ya kan. Mungkin dia ada di sini guys. Guys, aku diserang apa ini guys? Alright, kayaknya tadi ada nyerang kita begitu ya kan. Kita udah jadi kayak tanggal lahir tuh. Udah jadi kayak tahun lahir. Itukah dia? Bukanlah, kurang gede ini guys. Bentar, bentar, kita bakal keliling-keliling dulu pokoknya ya. Wih, dimakan cuy. Ini kan ikan yang tadi. Selamatin si orka. Berisik juga kau orka ya. Jangan berisik-berisik woy, mampus. Berisik amat, woy, koin kita 1000 everybody. Kok gak muncul? Jangan-jangan kita gak boleh pakai yang cheat. Oh, bisa jadi ya. Wah, gimana dong? Aku udah pakai yang cheat nih. Atau kita bakal gede lagi, guys. Makin gede naga kita. Sampai level berapa sih maksimal? Ada guguk laut, guys, di sana, guys. Bisa sampai 100 lebih loh ini masih. Wih, gila, guys. Gila. Makin gede naga kita tuh, coba lihat. Gila sih ini, teman-teman. Wetan gaming gitu ya kan. Mana? Ah lemah kalian. Sabar cuy ya. Udah pergi. Tuh gue bakal ngecoba untuk cari dulu guys. Di lokasi yang mana gitu ya kan. Soalnya gue pertama kali main map yang di grid ini guys. Grid Ocean ini ya. Atau jangan-jangan dia gak muncul kalau kita pakai mod. Gak tau juga ya. Kemarin Teguh Boy nemuin ikan itu. Ikan yang salah satu bos itu ya. Alright. Kalau gak salah, kalau kita bisa mendapatkan Megalodon, kita juga bisa dapat skinnya guys. Nah, keren gak tuh? Coba aku cek ya. Fish Select. Yang ini kan? Oh, bukan. Ini kita harus mengalahkan Prognathodon. Prognathodon bentuknya kayak begitu guys. Beda berarti cuy. Sabar. Will suck, alright. Apa ini guys? Ini lebih gede lagi kayaknya. David the Great White Suck. Di mana itu guys? Prognathodon. Ini loh, Megalodon. Nah, bentuknya kayak begini guys. The Big Tooth. Kita harus kalahin dia begitu ya. Sebenernya gak kelihatan, ya udahlah gak apalah. Sambil kita jalan-jalan cuy. Makin gede badannya makin gak bisa lari. Ini emang ada map gelap kayak begini? Atau jangan-jangan kita harus pergi dulu ke sebuah kayak... Oh iya guys, mungkin gak begitu ya guys ya. Sabar cuy, itu apa itu?
Kok aku ngeliat ada sebuah cahaya-cahaya. Guys, diapain aku guys? Alright. Gerak sendiri cuy. Gerak sendiri. Apakah di sini guys? Pertanda ini cuy. Lagunya juga gak enak gitu ya kan udah ya. Bersihin semuanya. Wow, mati woi. Woi. Loh. Mati. Gembel. Sabar ya guys ya. Aku bakal jadi kecil dulu aja. Kita bakal coba cari dulu guys. Itu kok tiba-tiba bisa kayak begitu ya kan? Apa yang terjadi coba? Waduh. Coba kita skip dulu guys. Aku bakal cari tempatnya si Megalodon. Alright. Guys, aku nemu Gritsa guys. Langsung cheat mode on. Ayo lu ha. Ke sini. Gedean siapa guys? Pamer dulu kah? Ya gedean aku lah. Udah gak ada lagi yang bisa ngalahin kita. Ayo sini yuk. Hah? Satu kali gigit. Masih belum mati guys. Sekarang tapi dia cuy. Easy banget. Great White Zack easy cuy. Coba kita cek di bagian sini. Nah, kebuka kan? Bentar. Bukan yang itu bang. Yang ini kalau gue salah. Waduh, salah guys. Salah. Kita harus cari ikan yang lain itu. Bukan yang itu berarti. Guys, aku ngelihat ada makhluk yang ukurannya kayak jauh lebih gede daripada kita. Takut tau guys. Kita bakal jadi level 50 dulu aja ya. Itu kayaknya makanan buat si Megalodon. Bener gak sih guys? Alright. Bukan yang itu bang. Bukan yang itu guys. Tadi ada yang menjauh dari kita. Nah itu loh. Apa itu guys? Makhluk apa itu cuy? Wih, ini lautan luas banget ya. Gak boleh mati ya guys. Kita sebagai raja naga lautan. Ini kayaknya makanan dari si Megalodon nih. Wah, ini juga gede apalagi si Megalodon gitu ya kan. Benar-benar misteri memang si Megalodon. Ayo bang. Sebelah sini bang. Kenapa kamu sana bang? Coba kita gigit guys ya. Wus. Langsung terluka dia. Hah? Mau apa kau ha? Siapa yang lebih gede sekarang? Hah? Takut dia guys. Weh, langsung kau. Wih, kuat sih. Langsung. Udah guys, beres guys. Tinggal cari Megalodon ntar lagi. Harusnya mungkin dia ada di sekitar sini. Karena di sini mobnya atau monsternya udah mulai gede-gede begitu ya. We are the dragon. We are the strongest creature in the sea. Waduh. Alright, Megalodon yuk, keluar yuk. Guys. Paus gede banget ini guys. Hampir aku dimakan begitu ya kan. Oh, dia penunggu lautan beku ini guys. Alright. Ayo coba yuk. Itu hampir aja gue langsung dimakan ntar lagi begitu ya. Wih, ngeri sih. Emang ngeri game ini begitu ya kan. Ayo bang, sebelah sini bang. Ah, kejar-kejaran, badan udah gede ya. Gak bisa lari ini udah. Fik gak bisa lari guys. Ayo sebelah sini bang. Ham. Langsung jadi butiran debu ha? Mau ngincer tuh guboy. Ya hilanglah dirimu langsung. No. Wait. Bang. Bang ampun bang. Oh my god guys. Mampus kau begitu ya. Wih panik aku sumpah. Gila guys. Banyak di sana guys. Enggak. Kabur. Aku bakal cari tempat yang lain aja begitu ya kan. Mau cari Megalodon malah ketemu. Ikan paus apa ini? Wos. Nah, mampus kau ya. Mau nyerang dari belakang. Oh my god guys. Mereka banyak begitu ya kan. Kabur. Di sana juga pandangannya kurang enak begitu ya. Giliran gak nge-cheat dia malah muncul guys. Bener kan itu Megalodon? Tadi tuh Gusugianto udah ngulang ya. Pakai naga. Akhirnya aku dapat koin yang bener-bener gak nge-cheat gitu ya. Karena aku dapet 100 guys. Itu Megalodon bang. Gak tau juga guys. Gede banget aku takut gitu ya kan. Katanya sih damage-nya ratusan 300 katanya ya. Kemudian HP-nya sekitar... Bentar guys, aku jadi takut gitu ya. Nah ini dia nih. Banyak daging-daging gratis. Kita bakal sampaiin gak guys? Sampaiin adalah jalan ninja terbaik.
Wih, aku kalau diserang sama ikan ini langsung mati sih ya guys. Tadi guys ya, mati ya guys. Mati ya guys, langsung dimakan ikan lain. Yang tadi itu megalodon sih, kalau dilihat dari bentuknya. Atau kalau enggak itu tiger white shark mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari modelnya, model bentuknya itu guys. Alright. Nah yang ini kan, sabar. Yang ini guys, the big tooth. Iya bener, tadi itu megalodon. Aduh, berarti kita harus gak boleh nge-cheat guys, baru bisa ketemu sama dia begitu ya kan. Kalau kita nge-cheat, gak bakal bisa ketemu sama dia guys, dia hilang begitu ya kan. Yaudahlah. Oke, tunggu boys, sekian dulu guys videonya. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like juga. Bertemu lagi dengan Tugu Boy yang mungkin suatu saat nanti akan mengalahkan Megalodon. Si cacing merah. See you next time, man. Bye-bye.